Saudara, dalam sikon seperti ini, dunia itu sangat membutuhkan ya, sesuatu yang real, yang nyata. Kita perlu doa, kita perlu doper, tapi perbuatan kita sedang ditunggu, saudara, oleh banyak orang. Itu sebabnya hari ini dan besok adalah hari Sukot, adalah hari raya Pondok Daun. Nah, saudara, hari ini dan besok adalah puncak dari Sukot. Sekali lagi, kita bukan Israel, saudara. Kita bukan orang Israel jasmani, tapi kita adalah Israel yang rohani. Dikatakan, saudara lihat di Wikipedia, ini adalah merupakan perayaan pengucapan syukur atas hasil panen yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Dan hari Sukot juga merupakan hari ucapan syukur karena bangsa Israel ingat dulu waktu di Mesir mereka sangat menderita. Maka dari itu dalam hari ini, dalam satu minggu, mereka buat tenda-tenda yang sederhana, dikasih daun-daunan, supaya mereka ingat bahwa mereka seperti itu dulunya. Dan mereka harus mengucap syukur. Dan saudara, gak kebetulan. Tim kita, tim SDTS kemarin yang ke Bali, itu menjadi jawaban, saudara. Sampai ada orang yang japri ke saya, ada orang yang ngomong kepada salah satu orang yang kami kenal, dia bilang, kok cepet banget? Harusnya lebih lama. Kita bisa kumpulkan desa-desa lain yang membutuhkan. Kita bisa mengumpulkan gereja-gereja lain yang sedang bingung karena mereka gak bisa ngapa-ngapain. Saudara bisa bayangin ya. Tadi yang Budi dan Bowo ajarkan kepada mereka, itu yang mereka tidak ngerti, saudara. Mereka di sebuah daerah, di Karangasem, di Buleleng, di Bangli, di empat tempat tadi, mereka pikir bahwa pertanian yang ada, tumbuhan yang ada itu gak berguna. Jadi mereka bingung sendiri. Nah, saya bersyukur tim SDTS itu, saudara, seperti kita jujur ya, mengambil itu dari YWAM. Gimana caranya di daerah itu, kita bisa temukan barang-barang yang murah, yang tidak berguna, tanaman-tanaman yang biasa, yang bisa diolah menjadi sesuatu yang bisa dijual. Jadi pelayanan itu gak cuma doa, cuma khotbah, tidak, Bapak Ibu. Nah, dalam Sukot ini, saudara, ini ada menjadi sebuah inti. Kita perlu mengucap syukur untuk hasil panen. Untuk semua yang orang berkata gak mungkin, Karangasem kering, gak mungkin. Waktu orang kita datang ngobrol-ngobrol, ada tanaman apa? Oh, ini tanaman ini gak berarti. Langsung diambil, saudara, dipetik, di depan mereka diolah sama Budi, sama Bowo. Jadi sesuatu yang berguna tadi. Nah, saudara, hidup kita tuh harus begitu. Ini penting sekali, saudara. Kalau hari-hari ini kita sebagai orang Kristen gak ngapa-ngapain, saudara akan stres. Sungguh. Bukan cuman stres, saudara akan bingung, saudara akan marah kepada dirimu, saudara marah kepada siapa gak tahu. Apalagi saudara yang dulu punya pekerjaan yang baik dan sekarang tidak. Saudara, jangan diam. Cari Tuhan. Jadi berkat. Tuhan pasti buka jalan. Halo, yang percaya katakan. Tapi kalau sudah diem, nanti setan mulai membisiki saudara. Sudah kecewa kepada orang, kecewa kepada yang lain, akhirnya kecewa sama Tuhan. Sudah dalam perjanjian baru, ada satu pasal tentang
Yesus merayakan Hari Raya Pondok Daun. Next, kita akan lihat. Sudah nanti baca di Yohanes 7 ya, seluruh Yohanes 7 adalah kehidupan Tuhan Yesus pada saat dia Tuhan ada merayakan Pondok Daun. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea. Sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Apa yang dikerjakan Tuhan, Bapak Ibu? Pada waktu itu Tuhan Yesus banyak di Yudea. Yudea adalah Yerusalem. Bait Allah ada Yudea di Yerusalem. Kesempatan banyak untuk Yesus khotbah. Kesempatan banyak untuk Yesus mengajar kepada mereka. Tetapi, nah ini saudara yang kita perlu ngerti. Alkitab mengatakan kalau ada malapetaka, jangan diterjang. Tuhan Yesus gak mau terus di Yudea. Dia berjalan keliling Galilea. Galilea itu yang kita datang, yang kita naik kapal di danau itu daerah Galilea. Kalau Yudea itu Yerusalem. Saudara tahu, sudah pernah ke sana. Ngapain saudara? Bukan jalan keliling nganggur. Tuhan Yesus berjalan keliling mendoakan orang, menyembuhkan orang sakit. Memberi makan 5.000 orang. Ini yang dikerjakan Tuhan. Ini adalah kepala gereja. Tubuhnya harusnya demikian. Tuhan tuh keliling. Tuhan gak diem di rumah saja. Oh, aku mau dibunuh, ya sudah, aku di Yudea, aku ngumpet di Yerusalem, di pojokan ngumpet, sudah tidur di situ. Tidak. Tuhan tahu ada bencana, Tuhan tahu ada malapetaka, dia menghindar. Dia berjalan keliling. Ngapain, saudara? Dia mengerjakan terus bagiannya. Nah, kalau saudara kita sebagai orang Kristen, di masa pandemi ini, saudara tidak mengerjakan bagianmu, saudara akan bingung sendiri. Ujungnya saudara akan stres. Ujungnya saudara akan tertekan. Ujungnya saudara akan menilai banyak orang. Ujungnya saudara akan menghakimi banyak orang. Tetapi kalau saudara mengerjakan bagianmu, saudara, saya sudah lama loh tidak ke pulau-pulau. Kemarin mereka bilang, Pak kok cepat banget, aduh buat saya lama. Biasanya Senin malam kita datang, Jumat pagi sudah pulang. Kemarin Senin pagi datang, Sabtu sore sudah pulang, baru pulang. Mereka bilang, kenapa cepat-cepat? Tolongi kami Pak, sudah lihat. Banyak orang membutuhkan. Banyak orang stres, saudara jangan ikut stres Bapak Ibu. Engkau harus menangkap rencana Tuhan yang besar dalam hidupmu. Makanya dalam Pondok Daun ini kita diingatkan saudara, ayo berjalan keliling. Oh Pak, saya di tetangga gak bisa Pak, ya sudah ke daerah lain, jangan di daerahmu, daerah lain. Next. Saudara, baca bersama saya, Yohanes 5:17, 2:3. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai, maka aku pun. Sudah lihat, hari Sabat untuk manusia. 6 hari suruh kerja, hari ke-7 istirahat. Jangan kebalik, 6 hari nganggur, 1 hari kerja. Kalau saudara 6 hari nganggur, 1 hari kerja, saudara mesti banyak omong. Pikiranmu jadi kotor, pikiranmu jadi negatif. Mulai cari-cari siapa yang salah, siapa yang benar. Gak ada kerjaan. Coba renungin kalau saudara banyak kerjaan, sibuk. Bisnisnya sibuk, pelayanan sibuk. Aduh, sudah gak mikir Bapak Ibu. Saya di Bali tiap hari dapat laporan begini-gini. Pak ini mereka lagi kekelungkung, kondisinya begini. Pak mereka lagi ini kondisinya begini. Itu membuat hati kita tuh membara sudah. Sudah cek tuh.
Saya khotbah di sana enggak lama Bapak Ibu, ayatnya enggak banyak. Begitu selesai, pendetanya bilang, kesekian kali Pak Petrus tadi datang, memotivasi kita menjadi pendoa, memotivasi kita mencintai pulau, memotivasi kita hidup jadi berkat. Saudara gak perlu banyak ngomong, tapi hidupmu perlu jadi berkat. Pak, saya gak bisa khotbah, doamu. Pak, saya gak bisa doa, tenagamu. Banyak orang yang masih kena dampak. Kita masih terus bagi sembako. Pak, saya gak punya tenaga, uangmu. Hidup harus berguna. Ngomong saudara kepada jiwamu, hidupku harus berguna. Jadi berkat buat banyak orang. Next. Saudara perhatikan ya, ini kondisi yang paling bahaya. Tuhan sudah pernah menggambarkan. Apabila roh jahat keluar dari manusia. Jadi saudara seringkali hidup kita dipengaruhi oleh roh jahat. Kelemahan-kelemahan kita di masa lalu. Dan lain sebagainya. Ia pun mengembara ke tempat yang tandus. Yang pertama dicari adalah tempat yang tandus. Kalau hatimu tandus, hatimu kering, gak ada aliran-aliran air hidup lagi. Itu tempat yang dikejar oleh si jahat. Tetapi, oh ya setan mencari perhentian. Makanya sudah lihat, kayak di Bali tuh. Tempat apapun yang disembah, rohnya ada. Pohon yang disembah ada rohnya. Karena memang cari tempat perhentian. Supaya orang kumpul di situ. Maka setan bisa kerja. Karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia mendapati rumah itu bersih tersapu. Dan apa Bapak Ibu? Rapi teratur. Tidak semua bersih tersapu dan rapi teratur baik. Dalam hal kerohanian tidak baik Bapak Ibu. 6 hari engkau harus kerja, 1 hari engkau sabat. Jangan kebalik. 6 hari nganggur, 1 hari kerja. Salah. Bayangin. Lalu ia keluar mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu, apa Bapak Ibu? Lebih buruk daripada yang semula. Saudara saya bersyukur loh, tiap hari ada 1 grup saudara memberi kesaksian hampir tiap hari tentang anak bungsu yang kembali. Tokoh-tokoh. Saudara hati-hati, gereja adalah gambaran anak sulung. Kalau kita tidak sungguh-sungguh bertobat, kita tidak mau dipakai Tuhan, mereka dipakai. Yang terdahulu menjadi terakhir. Orang Kristen terdahulu bisa menjadi terakhir. Nah kalau terakhir belum tentu diangkat loh saudara. Mereka yang terakhir menjadi terdahulu. Hati-hati saudara. Ya, jangan membiarkan hidupmu tidak mengerjakan apa-apa. Saudara saya mau beritahu ya. Kita bersyukur tiap pagi kita doa di lantai 4. Tidak terlalu pagi, tidak terlalu siang. Saya pikir pas banget lah. Jam 6 sampai jam 7, 1 jam. Ada orang bilang sama saya, Pak, saya gak biasa bangun pagi. Banyak orang gak biasa bangun pagi, saudara. Tapi kalau kita rindu, kalau saudara mau, itu akan merubah gaya hidup. Makanya saudara harus melatih diri. Saudara gak bisa datang ikut streaming, ikut Zoom. Jangan biarkan tanahmu tandus. Nah saudara ini hati-hati, ini gambaran dari kekeringan. Engkau tidak mengerjakan apa-apa. Baca Alkitabmu tidak banyak,
doamu tidak banyak, nyembahmu tidak banyak. Sulit. Orang bilang sama saya, Pak, kenapa sih Bapak buka ayat apa saja bisa? Saya buka satu ayat, saya bisa bicara panjang, saudara. Kenapa? Karena sudah terbiasa baca. Sudah mengizinkan roh Tuhan mengalir. Saudara tanyalah, setiap orang yang sudah sering khotbah itu begitu. Kalau baca Alkitab, temukan ayat. Saya kaget, ayatnya artinya begini. Saya catat, saya masukin di note. Nanti satu kali saya bisa sampaikan. Pada waktu Tuhan berkata, sampaikan ini. Nah kalau saudara tidak membiasakan diri, berat. Maka kata Yesus, ini di Sukot semua ya. Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu lagi saja aku bersama kamu. Sudah itu aku akan pergi kepada dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku tapi engkau tidak bertemu dengan aku. Sebab kau tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Saya artikan sekarang saudara ya. Masa anugerah tidak terlalu lama. Sungguh. Saudara bisa kebaktian seperti ini. Tidak sampai puluhan tahun. Sungguh saudara. Saudara bisa baca Alkitab, bisa nyembah Tuhan, bisa tiup shofar, tidak akan selamanya, sungguh. Tinggal sedikit waktu, aku ada bersamamu. Masa anugerah tidak lama, makanya kita harus apa? Dengan Tuhan dan kerja. Saudara kerja apa? Sekuler itu kerja. Pelayanan juga kerja. Kalau sekulernya kurang, pelayanan kurang, pasti jepaplak sudah. Betul. Saudara akan banyak mulut dan kau akan banyak salah. Ini menarik sekali saudara. Pada hari terakhir, yakni Pondok Daun, yaitu pada puncak perayaan Pondok Daun, Yesus berdiri dan berseru. Saudara lihat Tuhan Yesus melakukan perayaan dan berdiri berseru. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran. Apa Bapak Ibu? Air hidup. Haus harus sekarang Bapak Ibu, minum harus sekarang. Kalau hausmu terlambat, saudara seperti 5 gadis yang bodoh. Mana aku mau beli minyak, aku mau beli minyak. Tuhan bilang, gak ada waktu. Pintu ditutup. Mau beli minyak, cicil dari sekarang. Engkau baca Alkitab, engkau bangun pagi, engkau sedang beli minyak, saudara. Engkau pelayanan, engkau sedang beli minyak. Engkau pergi jadi berkat keliling, engkau sedang beli minyak. Kemarin saya ditunjukin. Tolong gambarnya yang 3, nanti kembali ke sini ya. Yang tadi, Rosella segala. Saudara, ini menarik sekali. Ini botol biasa. Ini ada anak Tuhan di Bali. Dia membuat brand ya, di branding sederhana tapi kelihatan premium saudara. Bayangin ini daerah Kelungkung Karangasem yang kering tadi, yang mereka bilang gak bisa, saya gak bisa hidup nih, gimana produk jadi dari minuman Rosella, jadi selai Rosella, selai labu. Saudara bayangin, orang-orang kita jadi berkat. Pak, saya gak bisa ke Bali. Gak usah ke Bali, saudara. Sekitarmu. Daerah di mana saja kau bisa datang. Saya tuh lihat, saudara. Saya cobain loh sama Bu Linda pagi-pagi. Mereka datang pagi jam 9 lebih sama Patrick. Disuruh lihat, disuruh nyoba. Saya nyoba, saudara.
ini adalah hasil sebuah daerah yang tidak berguna. Sampai mereka bilang, aduh saya bersyukur saya ikut SDTS. Saya bisa ikut jadi berkat. Nah kalau saudara gak ngapa-ngapain, saudara gak jadi berkat, ngomongin orang, ngomel, marah, gosip, fitnah, habis hidup kita. Pondok daun bisa membuat orang diberkati. Pondok daun bisa orang tidak mengalami berkat Tuhan. Semua tergantung respon kita. Ini kita di hotel saudara, di hotel nih, ini di foto. Duduk di lobi, mereka bawa, terus kita coba. Langsung bawa roti, langsung di slide, dimakan. Padahal gimana Pak? Saya bilang luar biasa, ada rasa apa yang kurang. Bu Linda bilang, nanti tambahin ini, kurangin ini. Hidup jadi real, jadi berkat yang kelihatan. Sekali lagi saudara, dari daerah kering, dari daerah yang berkata, aku bisa ngapain, aku sudah gak bisa apa-apa sekarang, aku putus asa. Makanya mereka bilang, kenapa kok cepat-cepat pulang? Saudara renungin aja, berapa banyak orang yang kangen sama saudara, karena hidup pun jadi berkat. Atau orang, oh orang ini ngomong terus, oh, tuh kan gosip, senangnya gosip. Tuh ngomongin orang. Yang mana saudara? Lebih banyak yang mana? Saudara, kalau engkau tidak haus, engkau tidak minum, dalam hatimu tidak ada aliran air hidup. Tapi kalau engkau haus, engkau minum, air itu akan mengalir, aliran hidup akan mengalir. Engkau minum, engkau haus, itu akan dialirkan. Terus jadi berkat. Banyak kota-kota, banyak pendeta-pendeta yang sangat membutuhkan kita. Sungguh pendeta loh. Saya berapa kali dari japri dari pendeta desa di Purwokerto, Pak, kok lama sekali gak datang. Saya bilang, bukan saya gak mau datang karena PPKM. Saya rindu Pak, dengar khotbah yang Bapak sampaikan. Tolong Pak, doakan kami. Dengar gitu rasanya gak enak, saudara. Dia bilang, Tuhan, banyak orang yang menunggu kita. Kalau hidupmu tidak haus dan minum, engkau tidak akan mengalirkan, saudara. Air hidup tidak mengalir dalam hidupmu. Daerah-daerah kering sedang membutuhkan air. Air dari mana? Nomor satu air dari sini. Yang dialirkan, dialirkan. Ke Karangasem, Kelungkung, Badung, Bangli. Alirkan, alirkan. Teman-teman kita banyak daerah, ke Magelang, ke Wonosobo, ke Tegal, Purwokerto, alirkan aliran air hidup. Saya percaya kita akan menikmati keajaiban. Yang percaya katakan. Yang percaya katakan. Ayat terakhir. Saudara jangan lewati anugerah yang ajaib ini. Tahun Israel adalah tahun yang tua. Dan ini sangat berarti buat mereka. 5 buat Israel artinya anugerah. 7 buat Israel artinya sempurna. 8 artinya no limit karena gak ada batasnya. Tapi juga musim yang baru, 2 saudara harus sepakat dengan Tuhan dan sepakat dengan keluargamu. Ini anugerah yang luar biasa saudara, anugerah yang sempurna. Membuat Tuhan sedang membuat no limit. Engkau berkata, waduh pekerjaanku tidak menghasilkan lagi. Buka hatimu, Tuhan bisa buka jalan. Halo, contohnya nih orang Karangasem tadi itu saudara. Sebelum Budi Bowo, tim kita datang, tim SSS datang, mereka stres semua. Rosella buat apa? Labu buat apa? Semua gak berguna. Termasuk gereja loh saudara tadi.
gereja, dua gereja. Mereka menganggap tidak ada artinya. Begitu mereka datang, mereka tanya, ada apa di sini? Oh, ada labu. Ada apa di sini? Ada rosella. Ada apa di sini? Langsung diambil sama budi. Nih, ambil ya. Nih, tak proses ya. Kaget mereka. Ada banyak orang matanya tertutup sudah. Kalau Tuhan izinkan menutup pintu, Dia akan membuka pintu yang lain. Halo? Halo? Kalau pekerjaanmu, bisnismu sedang tertutup, Tuhan bisa buka yang lain. Maka dari itu perlu datang ke Tuhan. Tuhan berkata, yang haus yang boleh datang, yang tidak enggak perlu. Haus datang, ayo minum, kata Tuhan. Dan setelah minum, alirkan air itu. Nanti timbul ide. Timbul sesuatu dari Tuhan. Oh, aku harus begini. Aku harus begitu. Saya percaya, saudara. Berkat pondok daun turun hari ini atas kita. Hanya coklat kecil. Tapi coklat ini lambang kemanisan. Biar Tuhan merubah kepahitanmu jadi kemanisan. Kegagalanmu, kekeringanmu menjadi keberhasilan. Yang percaya, katakan, mari bangkit berdiri, kita berdoa, siapkan perjamuan kudus. Saya bersyukur sudah. Tadi pagi ada orang dari Jakarta yang WA saya, Pak, saya sangat diberkati kalau tiap minggu perjamuan kudus. Oh ya, di gereja sama kan? Dia bilang, oh enggak, Pak. Kalau Bapak selalu berkata tubuh dan darah Yesus, kekuatannya mengalahkan kelemahan kita. Apa yang Bapak khotbahkan itu banyak kekurangan kita. Tapi tubuh dan darah yang memberikan kemampuan buat setiap saudara. Yang mengerti, katakan, kami angkat roti dan anggur ini, Tuhan. Ini adalah tubuh dan darah-Mu. Engkau tahu, Tuhan, kami banyak kelemahan, banyak kekurangan. Ampuni kami, tolongi kami, Tuhan. Supaya hidup kami jadi berkat buat banyak orang. Supaya kami menyicil melalui penderitaan ringan. Alkitab berkata ibadah itu menderita. Artinya saudara mesti menyangkal dagingmu. Tolongi Tuhan. Supaya tubuh dan darahmu mengalahkan dosa kelemahan daging kami. Kami percaya, kami berkata-kata. Kami percaya, kami makan dan minum. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan dan minum. Ucapkan syukur. Angkat coklat ini, saudara. Sebelang Tuhan Yesus, aku mau hidupku yang kering berubah menjadi manis. Ada kekuatan baru di berkat Sukot ini. Pada waktu aku makan coklat ini, aku jadi kuat, keluarga aku diberkati, pertolongan Tuhan turun ajaib atas kami. Mari kita makan dengan percaya. Sudah duduk sambil mengucap syukur, kita mau ada pengurapan, tetap doa dan mengucap syukur. Saya bermimpi, itu menjelang pagi sebenarnya. Mimpi saya kurang lebih seperti ini, saudara. Saya melihat ada beberapa orang, 2-3 orang itu di depan saya. Mereka itu seperti kemasukan, kerasukan di telinganya ada ulat, saudara, ulat. Dan ulat itu membuat mereka gak bisa mendengar. Orang ngomong gak bisa dengar, Tuhan bicara juga gak bisa. Jadi kemudian di apa tuh, di
di dahinya mereka, saya lihat ada lubang dua saudara. Ada lubang dua dan ulatnya juga, ada ulatnya saudara. Jadi saya ngomong sama mereka, ayo kebaskan. Saya bilang, ayo jingkrak-jingkrak keluarin. Maksud saya lompat-lompat supaya si ularnya tuh keluar gitu. Ya. Tapi orang itu seperti gak ngerti dan gak ketutup semua, gak ngerti dan gak dengar saudara. Nah kemudian waktu saya minggu pagi, saya lupa minggu pagi ya saya bicara hal ini. Kemudian seseorang itu nge-WA saya, Bu saya dapat gimana kalau kita pengurapan di telinga dan dahi kita atau pengurapan lah Bu. Ini benar-benar harus dikebaskan lebih hidup kita kurang lebih gitu ya. Tapi saya kasih ayat firmannya, ini ada firman Tuhan saya buka gak panjang ya tadi pagi kepanjangan. Efesus 4. Ayat 22-24, ini yang menjadi rema saya ya. Saya cari ayat yang menjadi rema saya. Efesus 4 ayat 22-23 sebenarnya. Tapi 22 ini menjelaskan ayat 23. Karena kalau ayat 23 tok mungkin saudara bingung. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Lanjut. Efesus 4 ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Nah, dalam terjemahan yang lain itu bagus sekali saudara, lebih jelas. Dikatakan demikian saudara, buanglah semua segala sifat lamamu itu, yang maksudnya manusia lamamu itu, yang penuh dosa dan yaitu cara hidupmu yang lama. Tuhan berkata dibuang, disingkirkan, ditanggalkan. Nah itu yang merusak, itu dirusak katanya, yang dirusak oleh nafsu dan tipu daya. Ayat 23, sebaliknya biarkan roh Tuhan memperbaharui pikiranmu dan sikapmu. Jadi bagus sekali saudara, biarlah roh Tuhan memperbaharui pikiran kita, tindakan kita saudara. Ya. Nah kemudian yang telinga, kita mau baca ayat yang telinga, karena yang paling saya kasih lihat Tuhan itu telinga dan pikiran. Tapi semua sebenarnya asalnya dari hati. Makanya kita akan mengurapi hati kita, telinga kita, pikiran kita, dan juga termasuk mulut kita ya saudara. Ya, Tuhan Allah telah membuka telingaku. Jadi ya waktu saya dapat mimpi itu tiba-tiba saya bangun tersentak saudara. Kaget ya karena lihat ularnya itu, ulat kecilnya itu saudara. Kemudian saya berdoa dan Tuhan berkata begitu banyak orang yang pikirannya tumpul, yang telinganya tertutup, Tuhan bilang tertutup. Karena itu Tuhan berkata buka telingamu, buka. Dan Tuhan berkata kita setiap kita supaya tidak memberontak, aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Jadi begitu banyak orang yang menutup telinganya, yang enggak mendengar firman, yang didengar intimidasi, yang didengar gosip, yang didengar gerutuan saudara, yang didengar saudara emosi sampah. Sampah-sampah dari orang-orang masuk telinga kita sehingga menimbulkan apa? Ulat. Itu yang menutup telinga kita saudara. Lagi apa saudara? Ya termasuk saudara sebenarnya hati kita yang mengeraskan saudara. Itu memberontak saudara, gak mau dengerin padahal Tuhan berkata sudah jangan menggerutu, jangan ngomongin orang, jangan gosip. Tapi kita terus saja ngomongin orang, telinga kita membuka hal-hal yang tidak perlu saudara, hal-hal sampah. Tuhan berkata mari buka telingamu untuk aku bicara kepadamu. Tuhan mau bicara kepada setiap saudara dan saya, mari kita mau buka telinga kita. Tuhan mau pikiran kita tidak tumpul saudara. Kita mau menanggalkan semua manusia lama kita, dosa, sifat kita. Tapi Tuhan kita minta roh Tuhan memperbaharui pikiran kita. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Minyak urapan. Kiara lapas. Hikapapapatatatashika. Sekali lagi Tuhan apa yang kami angkat, yang kami doakan. Di hadapanmu Tuhan. Ini menjadi sebuah perjanjian Tuhan. Engkau terus memberitahukan dan memperingatkan kami Tuhan. Lewat mimpi, lewat firman Tuhan, lewat kejadian masalah. Buka mata roh kami, buka telinga roh kami Tuhan. Perbaharui pikiran kami.
Roh Tuhan sendiri yang memperbaharui, menguduskan, mengurapi kami, mulut kami juga Tuhan. Hari ini di dalam nama Yesus, di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami percaya minyak urapan ini Tuhan akan mengubah hidup kami, membawa kami Tuhan takut akan Engkau. Di dalam nama Yesus, terbukalah mata roh kami, terbukalah telinga roh kami, pikiran kami diperbaharui, pikiran Kristus. Di dalam nama Yesus, hati kami Tuhan disembuhkan, disembuhkan di dalam nama Yesus. Urapi saudara di telinga saudara dulu, di dalam lubang telinganya. Karena saya lihat di dalam lubang telinganya, bukan daun telinga saudara. Kami percaya Tuhan, firman-Mu berkata Tuhan, telinga kami Tuhan untuk telinga mendengar firman-Mu. Bukan yang lain, bukan yang jahat. Kami percaya kami tidak mau berpaling daripada-Mu, tidak mau Tuhan. Kami tidak mau berontak, buka Tuhan. Pikiran kami Tuhan diperbaharui dalam Kristus, ditaklukkan di dalam Kristus. Tuhan buka Tuhan juga mulut kami, mulut mengucapkan kebenaran, nubuatan, firman Tuhan memberkati, membangun di dalam nama Yesus. Perkataan iman, kuasa perkataan kami jadi kuat Tuhan. Di dalam nama Yesus, hati kami Tuhan terus Tuhan dipegang Tuhan. Hati terus dipegang dari segala kejahatan, iri hati, dengki, benci, dari semua dendam, dari semua kepahitan, dari luka kecewa. Di dalam nama Yesus, dari kebekuan, dalam nama Yesus berkobar kembali dalam Kristus. Amin.